sesungguhnya jika aku percaya, aku akan melihat kebaikan Tuhan. Selama natap saya dan berkata, pendeta saya seorang pemabuk, pendeta saya seorang penzina, saya juga capek hidup begini, saya orang Kristen, saya mau berubah, dan saya tahu malam hari ini kalau Tuhan menjamah saya, hidup saya tidak mungkin jadi sama lagi. Saya pasti tahu malam ini saya berubah. Bapak sakit apa? Sakit gigi. Sekarang saya didoakan apa yang terjadi? Sudah sembuh? Sudah sembuh. Siapa yang menyembuhkan Bapak? Hah? Saya? Bukan. Tuhan Yesus. Ada daging tumbuh yang tumbuh di belakang saya. Berapa besar? Besarnya sebesar jari. Tapi saat menggarutnya, dia bertambah besar. Sama di payudara bekas operasi. Tapi setelah didoakan tadi, sudah merasa dia sudah rata dengan kulit. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nona, kau sakit apa? Saya makronis. Apa? Makronis. Berapa lama kau sakit mah itu? Sudah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ini, tapi waktu datang memang sedang sakit-sakitnya. Iya. Setelah didoakan apa yang terjadi? Tuhan Yesus baik. Sama sekali tidak sakit lagi. Tidak. Kau coba-coba rasa tidak rasa lagi. Saya percaya Tuhan Yesus baik. Berkati. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang, saya murid Yesus. Saya tidak boleh merugikan. Saya tidak boleh nyusahin orang. Pegawai-pegawai negeri yang ada di Wamena, karyawan-karyawan toko, karyawan-karyawan apapun yang ada di Wamena, jangan nyusahin, jangan merugikan perusahaan. Dimanapun kita ada, kita harus jadi berkat. Jangan merugikan, jangan menyusahkan orang di sekitar kita. Selalu bilang, Tuhan, saya murid Yesus. Saya warga surga. Saya diberi kuasa supaya saya jadi saksi Tuhan. Alkitab berkata, orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah. Berjalan sendiri, ku tahu Yesus selalu bersama. Haleluya, haleluya. Ini di Bandara Wamena. Kita akan naik pesawat ini, pesawat Demonia Air. Jadi kita akan keliling-keliling di atas Wamena. Wamena adalah kota yang sangat indah. Sebetulnya ada salju abadi, tetapi kelihatannya daerah sana lagi gelap. Lalu ada juga Habema, danau di atas ketinggian berapa? 3.400 meter, danau tertinggi yang ada di Indonesia ini, bahkan hampir di dunia. Nah, saya mau ajak saudara lihat sebelah kiri saya. Itu tertutup kabut, saudara-saudara. Tetapi persis ada pelangi di sore hari ini. Nah, saudara bisa lihat ini pelangi. Dan pelangi ini adalah gambaran perjanjian Tuhan. Ku mau ikut seperti mau. Malam hari ini, ini bukan hanya KKR malam terakhir, tapi malam ini adalah malam perjumpaan dengan Tuhan. Malam ini saya mau berdoa secara khusus buat setiap saudara. Kalau hari ini saudara berkata, darah Yesus telah melenyapkan dosa dan ketakutan dalam hidupku. Hari ini kau berkata, darah Yesus perlu membebaskan aku sekarang dari berbagai belenggu. Lalu hari ini kau berkata, aku imani, aku akan menerima jalan kemenangan. Buat mujizat bagi saya. Sekarang saya bisa dengar.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saya sebagai ketua panitia dan kami seluruh panitia KKR Mujizat Itu Nyata yang berada di Kota Wamena mengucapkan salam damai bagi Jakarta. Wet wet di luar, ala obalu, oke.